Datang, botoknya sudah matang. Halo, saya akan masak botok hari ini, yaitu tempe yang dipotong seperti ini bahannya ya. Terus tahu juga dipotong kecil-kecil. Ini kacang panjang potong kecil-kecil, teri, kelapa, siapkan daun pisang. Bumbunya bawang merah, kencur, cabai kecil, saya enggak pakai cabai besar ya, enggak punya, daun jeruk sama bawang putih, taruh terasi sedikit ya. Oke, sekarang kita akan haluskan bumbunya dulu. Setelah bumbunya udah ditumbuk semua ya, tambahkan gula merah. Saya pakai yang sudah halus. Terus tambahkan ini serbuk cabai merah kering ya, saya enggak pakai yang cabai merah fresh. Lalu campur semua bahan-bahannya, teri, tahu, tempe, kacang panjang, semua dicampur jadi satu, kelapa. Lalu aduk-aduk sampai rata ya, dan cicipi, kurang asin atau kurang manis bisa ditambah ya garam atau gulanya. Botok harusnya rasanya manis, asam, asin, nano-nano. Sampai tercampur rata ya guys. Oke, setelah itu kita bungkus ya. Steam selama 30 menit. Oke, ini sudah matang, kita angkat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys,